Suka betul lah. Sekarang ni dekat studio kita ada Mek Zura, Fizi dan pemenang Camelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni keluarga Mulut FM ni makin meningkat naik eh. Laju Mulut FM naik. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa Zek dan juga Fiona. Alhamdulillah. Dan semua kawan-kawan yang sedang menonton. Korang kepecam. Kalau kita tengok kan, Mek Zura dan juga Fizi dah lebih kurang 3 bulan ke udara bersama-sama kan. So macam mana dengan sambutan yang diterima daripada pendengar Molek FM? Okey, dan khususnya untuk Molek FM segmen Molek pagi. Orang yang berhak menjawab adalah Mek Zura. Silakan Mek Zura. Okey, 3 bulan kami bersiaran, alhamdulillah. Kira sambutan yang sangat-sangat luar biasa, tak disangka-sangka. Sebabnya pada mulanya kita memang apa orang kata, sasarkan pendengar kita di Pantai Timur, maknanya Kelantan, Terengganu dan juga Pahanglah. Dan alhamdulillah disebabkan oleh platform kita bukan saja di radio, maknanya boleh dengar juga menerusi digital kan, dekat Audio Plus dan juga YouTube. Pendengar kita maknanya luar daripada Kelantan, Terengganu, Pahang. Maknanya satu Malaysia pun boleh dengar juga Molek FM ni. Dan kita duk perhati tengok pendengar-pendengar kita dari Langkawi pun ada. Masing-masing bagi feedback. Alhamdulillah. Boleh kita angkat telefon daripada Sandakan, Sabah. Sabah? Ya. So, maknanya kalau mereka-mereka yang luar daripada Pantai Timur ni, mereka mendengarkan macam mana cara? Dia ada dua cara. Satu, boleh dengar kita live dekat YouTube. Kita memang hari-hari live dekat YouTube. YouTube Molek TV 24 jam sehari. Dan juga kita boleh download aplikasi Audio Plus. Audio Plus tu di mana di situ terhimpunnya 7 buah stesen radio di bawah naungan Media Prima Audio. Jadi jangan lupa tekan Molek FM. Terbaik. Okey, cakap pasal Molek FM ni, okay, Fizi, saya nak tanya. Baru-baru ni kita tahu pencarian Cik Mek Molek dan melabuhkan tirainya Khamis lepas. Betul. Okey, mungkin Fizi boleh ceritakan sikit sebenarnya apakah objektif kempen ni dan macam mana sambutan yang diterima. Okey, untuk pertama semua, kami di Molek FM baru ini kita memang ada pencarian Cik Mek Molek untuk mencari seorang lagi penyampai wanita di Molek FM. Ialah sebab Mek Zura adalah sekuntum bunga yang mekar di kalangan kumbang-kumbang di Molek FM ni. Jadi kita kena ada seorang lagi wanita. So hampir satu bulan jugalah kita mencari dan kita dapat select 10 finalis kita. Daripada 10 tinggal 5 dan 5 kita mencari seorang juara. Dan inilah juaranya. Camelia. Perasaan Camelia dapat join family Molek FM ni dan apa yang Camelia boleh janjikan kepada pendengar-pendengar di luar sana? Perasaan masa mula tu kejutlah. Kejut. Dah apa kasi orang. Tak saka. Aduh. Kejutlah. Masa macam happy gila sebab saya memang nak benda ni lama dah. Tapi Tuhan bagi sedebok. Kau bagi terus, Yuna. Sedebuk. Terus masuk. Ianya, macam itulah. Sebab sebelum ni saya memang tak ada peluang langsung. Dan apa yang saya janjikan, saya nak tarik semua belia yang ada. Tak kira lah Pantai Timur ke, luar Pantai Timur ke, untuk dengar Molek FM dan terhibur. Dan orang kata, sukalah dengan Molek FM ni. Baik, baik. Okey, Camelia. Sebagai seorang ahli yang baru kan, keluarga yang baru tu, apa tu Molek FM kan. Apakah yang Camelia rasa sekarang dan apakah yang Camelia boleh janjikan kepada pendengar-pendengar Molek FM? Rasa bangga ke? Saya bangga sangat sebab kena dengan diri saya. Saya memang orang Terengganu. Jadi saya bawa Pantai Timur punya nama. Baik. Saya janjikan saya nak bawa Molek FM ni sama taraf je walaupun dengan radio lain yang open untuk semua negeri. Saya suka dengan semangat Camelia. Mesti juga Japan tu. Dia masih lagi belajar dan bakal menjadi seorang guru matematik kan? Takut teacher. Sebab tu dia pandai mengira-ngira. Nanti dia kira viewers apa audience pendengar ada berapa, ada kat mana dia nak target semua tu kan. Okey, yang itu adalah kempen pencarian Mac untuk Molek FM. Lepas tu lepas ni ada kempen yang baru pula. Oh, ini memang menjadi satu fenomena sekarang ni di Pantai Timur, lebih-lebih lagi di Kelantan dan juga di Terengganu. Minggu depan akan berada di Terengganu lah. Di Kelantan ni sambutan ni ya Allah, cukup-cukup hebatlah. Tengok
awak pun tahu. Bukan nak cakap apalah. Kita di mana kita akan berikan password dan juga clue di mana geng molek kami ini berada. Geng molek ini ada duta kami yang berada di jalanan di sekitar kawasan Kelantan dan juga Terengganu. Jadi kami akan beritahu di mana lokasi mereka. Jadi pendengar-pendengar yang dengar Molek FM ni harus datang ke lokasi dalam keadaan yang segera. Jadi orang yang pertama sebut password yang telah pun kami sebut masa on air. Masa on air. Dapat RM200. Memang empatlah. Tapi saya nak tanya, mungkin Mek Zura boleh jawab benda ni. Molek FM ni kira baru dah 3 bulan. Tapi dalam masa 3 bulan ni, pelbagai perkara yang you guys dah buat. You know, kempen pun dah berapa kempen dan sebagainya. So, kita nak tahu sempena dengan Ramadan yang nak kunjung tiba ni, ada tak apa-apa plan ke yang Molek FM dah standby untuk bulan Ramadan ni? Okey, dari segi siaran lah. Untuk siaran, kita memang banyak masukkan program-program barulah dalam setiap segmen. Okey, antaranya sebenarnya benda ni surprise sebab kita nak suruh pendengar-pendengar kita tunggu. Nanti kita sampai masanya kan. Tapi yang boleh bagi tahu sekarang, yang specialnya dekat Molek sepanjang Ramadan ni, untuk penyampai-penyampai lelaki, diorang akan ada kelas mengaji Al-Quran. Waduh! Ada kelas. Ini wazaitun. Cara baca dia. Rasanya ramai yang tak sabar nak tengok Mak Dan lah. Sebab dia Mak Saleh kan. Macam mana dia baca? Tapi itulah orang kata hebatnya dekat situlah kan. Betul. Antara yang kami janjikan di bulan Ramadan tak lama lagi lah. Tak sabarnya nak download Audio Plus dengan macam tu kan. Terus rasanya nak download sebab rasanya macam ada banyak aktiviti, banyak rancangan program yang telah diaturkan juga. Sebab Molek FM ni dia punya lagu-lagu memang evergreen. Dia bukannya lagu Kelantan je, Fiona. Bukan Kelantan, lagu Thailand ada, lagu Hindustan ada. Serius lah, lagu Thailand dan Hindustan. Lagu Meru. Fiona, cuba tanya Camelia pula. Tengok senang buat duit tu. Kita tanya pula. Camelia rasa kan macam lepas ni, macam Camelia sekarang ni macam ni. Mungkin bila macam ni lah, macam mana anda nampak ni kan. Sekarang ni baru lagi bersama dengan keluarga Molek FM. Tak nampak muka dia kan? Tapi tu tak ada buka mas, jangan buka mas. Tengok lah tengok muka orang kenapa. Baru, waktu ni lah nak tunjuk muka. Jangan bimbang. Macam Camelia, lepas ni ada tak macam target contohnya macam Camelia nak join dengan geng Molek Pagi ke apa ke macam mana? Ada tak macam tu? Yang tu rahsia. Rahsia juga. Rahsia orang bakal ada rahsia lah. Kenapa Molek FM banyak rahsia? Okey. Sebab kita banyak elemen surprise katanya. Okey, jadi sebab banyak sangat surprise bagi anda semua yang ada di rumah, sudah tentunya anda kena download apa? Audio Plus. Untuk dengarkan Molek FM di mana sahaja anda berada. Ada kata-kata akhir daripada Camelia. Camelia. Rumuskan untuk Molek FM terus. Kata-kata dia, Zach. Maksudnya. Kata-kata akhir kepada penonton. Terima kasih lah yang ada mengundi. Dia kena ajar sikit. Okey, adik. Cepat, adik. Tengok kamera dia. Yang menyala warna merah tu kau cakap. Terima kasih kepada siapa-siapa yang mengundi saya. Walaupun bukan Pantai Timur pun, dia orang undi. Dan masa umum juara tu pun semua kiranya satu Malaysia dengar dan komen nak saya juara. Saya terima kasih sangat walaupun saya pun tak pasti. Ya, terbaik. Terima kasih atas sokongan set awak semua. Kalau tak ada set awak, saya tak ada pun duduk kat sini. Untuk pengetahuan Zack dan juga Fiona, dia memang cukup popular dekat TikTok dengan hashtag YB Kemamang. Nampak cara dia bercakap macam YB kan? YB Kemamang. Boleh buat TikTok ni apa? Terima kasih banyak-banyak Fizi, Camelia, Mezora. Semoga dipermudahkan semuanya untuk Molek FM. Amin. Alright. Juga nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan lah kepada semua penonton dan juga semua pendengar Molek FM. Dengarlah Molek sama-sama dah. Ya, Molek FM. Go. Pantai Timur.